Mabuk. Mas. Tercengang sekejap Tengku Hasanal sewaktu bertanya kepada adik ini, nak apa lagi untuk keperluan di dalam rumahnya. Tengku Hasanal terdengar adik ini mengatakan hendak emas. Selepas ditanya berulang kali, barulah Tengku Hasanal ini faham maksud adik ini. Rupa-rupanya adik ini hanya mahukan face mask. Tengku Hasanal telah melawat kampung bantal di Ulu Tembeling Pahang dan keluarga adik ini bertuah apabila Tengku Hasanal telah bertandang ke rumahnya. Video yang dikongsikan itu melalui aplikasi akaun TikTok Tasanal turut menarik perhatian warganet. Ata-atanya memuji rakyat Pahang yang bertuah mempunyai raja yang begitu prihatin kepada rakyatnya. Ni, face mask saya. Saya bagi awak. Apa dia? Ini saya lupa pakai. Apa? Terima kasih.